Sekelompok pemuda menyerang para pengunjung yang sedang berbelanja pakaian bekas atau di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Aksi penyerangan itu viral di media sosial. Berdasarkan video yang diunggah akun Instagram Berbagi Info _News, sejumlah pengunjung berhamburan pergi menjauh dari lapak-lapak pakaian bekas di Pasar Senen. Penyerangan itu terjadi pada Minggu, 16 April 2023, aksi tawuran pecah diduga kelompok pemotor serang pengunjung pakaian bekas Pasar Senen di Jalan Pasar Senen, depan atrium atau Pasar Senen Blok 12, Senen, Jakarta Pusat pada Minggu, 16 April 2023, dini hari kemarin, tulis akun tersebut. Bahkan aksi penyerangan tersebut disertai dengan bunyi ledakan petasan. Terdengar bunyi ledakan petasan berulang kali. Terlihat dalam video, beberapa pengunjung lari berhamburan untuk menghindari aksi dari petasan yang dilontarkan oleh kelompok tersebut, dan pengunjung langsung menyerang balik kelompok motor tersebut. Belum diketahui secara pasti kronologi kejadian penyerangan tersebut. Tawuran. Sini, ram. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.